Guys, kali ini kita akan mainin Toilet Tower Defense ya. Nah, semalam baru aja ada update episode 69 part yang kedua guys. Ada unit-unit baru guys, large laser cameraman dan ini tipe mythic. Wow, keren banget ya. Lasernya gede banget guys. Ada juga speaker repair drone seperti ini dan juga ada dual bat speaker man guys. Nah, Mas Api pengen coba dapet ini unit mythic-nya guys. Yaudah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, di sini sudah ada large laser kameramennya. Kita langsung aja guys, kita coba. Kita akan nyalain si boosternya. Oke, pakai satu. Mantap. Kita coba ya guys ya. Kira-kira kita bisa dapet gak nih unit terbaru, unit mythic-nya? Langsung aja guys, kita coba. Basic-nya nggak usah, uncommon nggak usah, rare nggak usah, epic nggak usah, legendary aja lah. Boleh, nggak apa-apa ya. Oke, kita summon aja. Please lah, semoga langsung dapat large laser cameraman atau Gatli ya kalau bisa ya. Oke. Oke. Summon pertama belum dapat, legendary juga belum. Oke, lagi. Oke. Wow, langsung dapat guys unit mythic terbaru dong. Large laser cameraman. DPS-nya 14.000. Range-nya lumayan jauh ya, 50 guys. Tapi masih tetap jauhan yang Gatli. Oke lah, lumayan ini guys. Jadi kita akan cobain aja apakah bisa nih kita ngalahin mode nightmare pakai unit mythic terbaru ini guys. Yaudah, langsung aja guys. Kita akan coba di map Toilet City aja. Kita coba mode nightmare ya. Oke, mode nightmare. Dan kita akan full auto skip seperti biasa guys. Oke, seperti biasa kita akan pasang dulu si Santa TV Man ya guys. Ini penting banget pokoknya. Kalau Bang Sapi main full auto skip, ini wajib banget ya. Semua keuangan ini harus dipasang dulu di awal-awal ya guys ya. Wave 2, kita pasang lagi Santa TV Man di sebelahnya aja. Nah, udah ada 2. Nah, sementara ini kita nggak usah pasang dulu unit defense ya guys. Mungkin sekitar wave 4 lah Bang Sapi baru pasang ya. Jadi ini wave-wave awal ini Bang Sapi akan biarin aja mereka lewat ke base-nya kita guys. Biarin aja, tidak masalah. Oke, kita taruh sebelah sini. Dan kita akan taruh juga scientist di sebelah sini. Nah, habis ini wave 4 guys, baru Bang Sapi akan taruh mungkin si Frost DJ dulu guys. Oke, nah ini lumayan banyak nih guys lewat ya. Cuman tidak apa-apa, ini masih kuat nahan guys. Nah, kita akan taruh Frost DJ-nya di sebelah sini. Karena nanti kalau sudah full upgrade guys, ini range-nya bakal nyampe di sebelah sini guys. Jadi ini lumayan nih, bagus nih. Oh ya, sampai kelupaan, pasang satu scientist lagi. Oke, nah ini lihat guys. Oke, hajar Frost DJ. Mantap. Frost DJ untuk awal-awal emang OP banget sih menurut Bang Sapi guys. Nah, jangan lupa kita harus langsung aja upgrade-in juga untuk keuangan kita ya guys ya. Nah, sudah wave 6, kita upgrade dulu si Frost DJ-nya ke level 2. Nah, range-nya lumayan nih guys. Sudah nyampe di sini sedikit nyerempet ya, tapi kurang dikit, mungkin harus level 3 biar pada kena yang di depan sini ya guys. Oke, ada 300 upgrade. Mantap. Oke, hajar. Ini pokoknya kalau awal-awal guys, kita cuman pakai si Frost DJ doang, ini udah lebih dari cukup ya guys ya. Udah mantep banget lah. Nah, sekarang kita kumpulin duit dulu. Kita perlu 800 guys supaya bisa Frost DJ-nya level 3. Oke, langsung kita upgrade. Mantap. Oke, ini perlu 600. Ini juga 600. Berarti kita upgrade ini dulu aja, 500 guys. Oke, hajar Frost DJ. Sambil joget-joget dulu gak sih? Bisa gitu ya guys ya. Nyerang musuh sambil pasang musik joget-joget doang guys. Oke, kita udah ada 1500. Kayaknya langsung upgrade dulu aja lah si Frost DJ-nya guys ya. Mantap. Nah, habis ini baru kita upgrade-in lagi Santa TV Man kita dan juga scientist kita guys. Oke, kita lihat ya. Mutant Toilet pun tidak berdaya dibuatnya guys sama si Frost DJ ya. Mantap. Good job kamu Frost DJ. Oke, langsung aja kita upgrade-in lagi. 500. Ini perlu 600. Yang ini juga perlu 600. Nah, ini 800 ya. Oke, sudah 800. Mantap.
Ajar bos toilet. Langsung aja tewas semua. Oke, nggak ada yang berhasil lewat guys. Memang Frost DJ ini mantap sekali untuk awal-awal ya. Berikutnya kita mungkin akan upgrade dulu. Oke lah, nabung aja nabung guys. Karena dikit lagi 3500 nih. Kalau 3500 kita langsung upgrade si Frost DJ kita. Nice, mantap, level 5. Damage-nya 1500, cooldown-nya 0,2 guys. Berarti kalau dikali 5, ini DPS-nya 7500 ya guys ya. Mantap banget nih. Oke, kita akan pasang satu lagi Frost DJ di sebelah sini. Nah, habis 2 Frost DJ guys, baru nanti kita akan pasang unit mythical terbaru kita ya guys. Oke, upgrade dulu 2000 lagi, mantap. Nah, ini kita upgrade juga guys. Mutant Toilet tidak berdaya guys. Kan, tewas semuanya. Upgrade lagi, mantap. Nah, sekarang kita sudah ada duit. Upgrade lagi Frost DJ kita ke level 5 guys. Nah, kalau begini udah tenang nih Bang Sapi guys. Karena sudah ada 2 Frost DJ yang sudah full upgrade. Nah, saatnya sekarang kita akan maksimalin keuangan kita. Sambil kita akan pasang unit mythic terbarunya, si Large Laser Cameraman guys. Oke, upgrade dulu 3000, mantap. Nah, kalau udah kita akan pasang di sebelah sini aja. Nah, wow, lihat guys, lihat. Wow, langsung aja kita upgrade lagi. Nah, mantep banget guys, lihat lasernya. Laser super besar itu namanya guys, keren banget. Jangan lupa kita harus pasang juga kamera repair drone ya guys ya, daripada nanti turu semua unit defense kita guys. Dan kita harus upgrade lagi, ini 5000 dan ini 5000 guys. Nah, mantap, 5000. Scientist kita sudah full upgrade, berarti tinggal fokus si Santa TV Man aja guys. Ayo, 5000 guys. Kalau sudah ada duit 5000, oke sudah ada. Langsung aja kita full upgrade Large Laser Cameraman kita. Let's go! Yang artinya ini DPS-nya 14000 guys. Lihat, disembur laser semuanya guys. Wah. Mantap guys. Yaudah, kita upgradein dulu Santa TV Man kita. Satu lagi nih guys. Oke, sudah. Nah, kalau udah full upgrade gini semua, kan enak nih. Kita tinggal pasang-pasang lagi aja si Lars Laser kameramennya di sebelah sini. Langsung aja guys. Dan menurut Bang Sapi ini terbilang cukup murah untuk upgrade-nya si Lars Laser kameramen ini ya guys ya. Nah, pasang satu lagi guys sebelah sini ya. Nih lihat guys. Upgrade pertama level 2 1500. Ke level 3-nya 2500, ke level 4-nya 5000. Gimana guys? Menurut Bang Sapi ini cukup murah banget, tapi DPS-nya lumayan besar ya, 14000 guys. Oke, kita fullin aja guys. Kita pasang-pasangin lagi mythic terbaru kita ini guys. Beuh, ini sih OP banget guys. Pasang lagi guys, pasang lagi. Oke, wah ini mah kalau sudah full upgrade semua keuangan kita, ya sudah tinggal pasang-pasang unit aja ini mah guys. Pasang lagi, kita pasang lagi aja di sebelahnya. Oke, pasang lagi. Langsung aja kita maksimalin. Nah, ini kita sekarang sudah 14 unit guys. Satu lagi nih guys, kita pasang yang ke-15. Dengan ini kita sudah mentok dulu guys. Kalau sudah mentok paling kita nabung duit dulu aja. Oke, upgrade langsung sampai maksimal. Dikit lagi. Oke, sudah maksimal nih guys unit kita ya. Sudah 15 kepake semua. Oke, kita lihat ya guys ya. Kira-kira kita bisa ngedefense sampai wave berapa nih guys dengan unit kita yang seperti ini. Ada 2 Frost DJ. Dan ini si Large Laser-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya guys ya. Ada 7. Oke, sembur. Sembur semuanya pakai laser guys. Wah. Mantap. Sejauh ini tidak ada yang berhasil lewat ya guys ya. Hajar. Mantap sih. Ini ngomong-ngomong, lasernya sih memang gede banget ya guys ya. Lihat guys, ini senjata yang dia bawa, ini gede banget. Tapi ini lumayan keren sih unitnya menurut Bang Sapi guys. Lihat ya, bajunya hitam gitu kayak semacam pakai armor gitu. Kelihatan tebel banget, pokoknya kelihatan sangar lah. Di belakang juga kayak ada semacam jetpacknya juga guys. Warnanya full hitam sih ini guys. Keren menurut Bang Sapi.
Kalau menurut kalian gimana guys unit Mythic terbaru ini, Lars Laser Cameraman? Coba kalian rating ya, dari 1 sampai 10 ratingnya berapa guys? Coba komentar di bawah ya. Tidak ada yang berkutik guys, lihat ya, forklift toilet, welder toilet, tembak da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 r, hancur. Kita akan coba jual aja satu scientist dulu, dan kita akan pasang lagi di sebelah sini aja. Oke, pasang, mantap. Jual lagi scientistnya. Oke, kita jual. Pasang lagi guys, Lars Lasernya di sebelah sini. Oke, mantap. Nah, duit kita masih terlalu banyak juga guys, masih ada 100 ribu lebih. Jadi ya udahlah, langsung aja kita jual aja semua Santa TV Man kita guys, karena udah nggak perlu duit lagi juga, duitnya sudah kebanyakan. Oke, kita pasang lagi aja unit di sebelah belakang aja sini. Oke, full, langsung full upgrade. Oke, di belakang sini bisa full upgrade lagi. Satu lagi di sini. Nah, sudah 15 unit guys. Mantap nih, 15 unit. Cuma satu unit repair drone, 14 unit lainnya unit defense gitu guys. Mereka semua nyerangin. Oke, kita lihat ya. Wave 43 udah lumayan berat, darah mereka lumayan tebel-tebel, makanya mereka berhasil nembus sampai daerah sini guys. Cuman kita lihat aja ya, apakah bisa nih mode nightmare kita kalahkan pakai unit mythic terbaru guys. Udah wave 50 sekarang guys, kita lihat ya. Wah, Bang Sapi jadi deg-degan nih. Apakah mythical terbaru bisa kalahin wave 50 nih guys di mode nightmare ya? Oke, banyak banget yang berhasil lewat sampai sini guys. Oke, tembak, tembak terus, ajar, kasih lasermu yang terbaik, sembur, sembur. Oke, oke, gawat banget, ini masih tebel, soldier rocket toilet ya guys. Oke, oke, mantap. Oke, nggak berhasil lewat untungnya. Ultra laser toilet. Oke, gawat, gawat guys. Wah, unitnya banyak banget ini guys, para toilet pada nembus. Cuman gak apa-apa, kita lihat dulu aja. Oke, hajar, hajar, ayo hajar terus. Ayo bisa, yuk bisa, yuk wave 50 yuk. Hajar. Oke, mantap. Wah, ini sih kalau bisa mode nightmare kita menangin pakai unit mythic terbaru ini guys, si Lars Laser Cameraman. Ini unitnya sih berarti OP ya guys ya. Ditambah upgrade-nya murah banget lagi. Nih kalian bisa lihat guys, duit Bang Sapi sampai masih nyisa 142.000 guys. Nggak tahu nih mau buat beli apa lagi ya. Ajar. Wah, 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 mereka berhasil nembus sampai sini guys. Oke, kita jual aja guys si Frost DJ-nya, karena udah nggak gitu kepake daerah sana. Kita upgrade langsung. Tembakin. Nah, yang belakang-belakang sini kita jual aja. Jual lagi, jual lagi. Kita pasang daerah sini guys, full upgrade. Oke, pasang lagi daerah sini, full upgrade lagi. Pasang lagi daerah sini aja, full upgrade lagi guys. Oke, waduh, gawat, gawat guys. Kita harus gerak cepat. Jual, 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 jual. Ini juga kita jual guys. Pasang dulu lagi daerah sini, upgrade. Oke, kita harus gerak cepat guys, harus gerak cepat. Oke, upgrade lagi. Taruh lagi, full upgrade lagi. Oke, taruh lagi, full upgrade lagi. Taruh lagi, full upgrade lagi. Oke, mantap. Jual, jual, jual lagi, jual lagi, jual lagi. Waduh, kita lagi jual-jual guys, keburu menang guys. Dan map Toilet City mode Nightmare berhasil kita menangin pakai unit mythic terbaru si Lars Laser Cameraman guys. Gimana guys menurut kalian guys? Coba komentar di bawah ya, apakah unit ini OP apa enggak guys. Oke deh guys, paling video Bang Sapi sampai di sini dulu ya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.